Brit. Hei, sini lo. Gua butuh duit sekarang. Mana duit lo? Gua butuh duit hari ini. Belum dapet bang, baru pang laris. Besok aja saya janji sekalian. Ngomong aja lo, gua nggak butuh janji lo. Gua butuh sekarang. Bayar! Lo kalau datang di sini harus bayar upeti sama gua. Iya, saya janji besok saya bayar. Sekarang belum ada. Ambil. Mana duit lo? Diam. Nggak ada, bang. Jangan, jangan, bang. Ini jangan, apa ya? Jangan, Bang Kemi. Jangan. Bang, uang itu buat saya belanja jualan besok. Kalau diambil modal saya habis, anak saya makan apa, bang? Jangan, bang. Banyak ngomong, bang. Jangan, bang. Cabut. Bang, modal saya itu, bang. Lancap, nih. Modal saya tuh bang, buat belanja besok. Bisa jalan lagi. Bro, lo tahu kan kedatangan gue ngapain? Tahu bang, tapi toko saya lagi sepi bang. Saya baru buka. Bener bang, udah beberapa hari ini saya nggak buka toko, soalnya saya sakit bang. Itu bukan urusan gue, Srul. Yang penting lo harus toran sekarang. Cepat, mana? Bang. Bener bang, saya nggak punya duit sekarang. Dua hari lagi deh abang kesini, ya. Gua maunya sekarang. Ini dia bininya. Lu pasti nyimpen duitnya. Ambil! Bang! Tolong dong, bang! Tolong kasih saya waktu. Toko saya itu baru buka hari ini. Suami saya juga habis sakit keras, bang. Ambil! Ambil! Bang! Jangan, bang! Ambil! Duduk sini. Eh, lo ngajar. Jangan, bang. Jangan, bang. Bang, tolong, bang. Bang, tolong, bang. Jangan, bang. Tancap. Tancap. Bang, tolong, saya mau ditusuk nih, bang. Sih, lu serahin aja, sih. Percuma lu tahan-tahan juga, sih. Itu baru, aduh, aduh, aduh. Ambil yang banyak, di. Allah, abang. Abang, abang, abang. Bang, jangan apa, bang. Ya Allah, cuma segitu-gitunya. Ada lagi? Nggak ada. Ya Allah. Hey. Itu kudu ikhlas. Iya, bang. Bang, bang, bang. Macem-macem sih. Makasih, Srul. Cabut. Macem gua. Wah, gua bagi juga lo. Lawan, bang, lawan. Angkat deh, buat mak gua. Ya, bos. Angkat. Gua. Gila, gua kan kecil. Wah, maaf nih. Saya mau bawa nih, ya. Iya, dia bawa itu. Maaf, ya. Iya, tenang. Eh, buruan. Ngangkat buku gua aja lama, lo. Buruan, deh. Ya, ngangkat lo. Lo kayak kura-kura. Lo berdua jangan sampai bilang kalau beras itu hasil curian.
Mak gue tahu gue itu supir angkot. Paham gak lo? Iya, bos. Ngerti. Emang kita ember apa? Tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Iya. Wah, bawa apaan tuh? Ini saya bawa beras buat Mak. Banyak bener. Lumayan, Mak. Buat sebulan, dua bulan kan cukup. Ya udah, yuk, yuk, masuk. Iya, iya. Angkat, angkat. Pelan-pelan, ah. Taruh situ aja, Di. Di. Iya, iya. Dah. Alhamdulillah, ya Allah. Mak seneng, Kemi. Sekarang kamu udah dapat kerjaan. Biar jadi supir angkutan umum juga nggak apa-apa. Yang namanya rezeki memang mesti dicari, mesti dikejar. Dan kalau milik nggak akan kemana-mana, iya nggak? Ya, gitulah, Mak. Nah, ini, Mak, ada. Nah, rezekilah sedikit buat simpenan Mak. Masya Allah. Aduh, terima kasih, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya udah, Mak bikinin kopi dulu ya. Ya, tungguin ya. Kalau saya yang manis, Mak. Iya, iya, udah tahu. Pak, ada apa, Pak? Bapak kenapa? Kok jadi bengong begitu, Pak? Habis semuanya, Neng. Barang kita dihancurin sama Bang Kemi. Modal kita juga habis diambil. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Astagfirullah. Terus kita mau belanja pakai apa, Pak? Kalau kita tidak punya modal lagi. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Hidup kita sudah susah. Untung kecil. Tiap hari selalu diperas sama preman. Ya Allah, berilah kami kekuatan, ya Allah. Kami hanya orang kecil. Kenapa kami harus ditindas dan diperas oleh preman-preman itu? Ada ngopi? Iya, udah setengah, Mak. Jangan pada pergi dulu, ya. Di sini aja dulu, ntar Mak masakin makanan yang enak. Pan, Kemi udah dapat kerjaan. Biar jadi supir angkot juga kan namanya usaha, ya enggak? Iya, Mak bener. Hidup di Jakarta memang keras, Mak. Emang sih Jakarta emang ribet kalau kita nggak pinter-pinter nyari selak, Mak. Ngopi-ngopi aja dulu, ya, ngobrol-ngobrol. Ntar lagi juga makanannya mateng. Ya, Mak ke dapur dulu ya. Iya, Mak. Kalau bisa pakai sambal, Mak. Hidup di Jakarta itu memang keras dan butuh kekerasan. Mak kagak bakalan tahu kalau uang dan beras yang gue dapetin adalah hasil mencuri. Untuk bertahan di Jakarta, kagak bisa cuma sholat doang. Kalau begini terus, lama-lama usaha gue bisa bangkrut. Masa berasnya gua kirim terus, pembayarannya nggak bener-bener. Selalu aja kurang. Bukan begitu, Bang. Beras sih laku. Cuma tiap hari, Bang, kita orang dipalakin sama anak buahnya si Kemi. Preman pasar sini. Kemarin aja, Bang. Duit yang gua setor sama Bang, diambilin semua. Gua nggak ada urusan sama preman-preman itu. Kewajiban kalian, kalau masih ingin jualan beras dari gua, ya harus bayar dong. Minggu depan gua nggak bakalan kirim beras sebelum pembayarannya gua terima. Bisa bangkrut gua kalau begini caranya. Bang, bisa-bisa toko kita juga ikut ditutup, Bang. Gimana dong, Bang? Sekarang begini aja. Beras yang gua turunin, pembayarannya minggu depan. Tapi kalau minggu depan kalian nggak bisa bayar, jangan harap gua kirim beras lagi ke sini. Pikiran udah banyak sih ya. Cuma jangan diturutin. Mau di dia itu. Ya biasa, Mak.
Jangan malu, mak membaik. Ah, lo ngomong lu keselak baru tahu lo. Pak, gak usah dipikirin lagi, Pak. Rezeki itu kan Allah yang memberi. Kalau kita dapat rezeki, Pak, pasti tidak akan kemana. Ayo, Pak, besok kita pikirin lagi ya. Ayo kita makan. Gimana nggak mau jadi pikiran? Kita sudah nggak punya modal lagi. Besok mau jualan apa? Gak usah dipikirin, Pak. Ibu kan masih punya cincin. Ya, lumayan. Buat modal Bapak beli sayur lagi. Nah, besok Bapak nggak usah jualan dulu ya, Pak. Biar Ibu pergi jual cincin ini buat modal. Itu kan milik kamu satu-satunya. Kalau dijual, nanti nggak punya harta lagi kamu, Mida. Nggak apa-apa, Pak. Kalau nanti kita ada rezeki, kan bisa beli lagi. Ayo, Pak. Kita nikmati rezeki dari Allah ini, walaupun sedikit. Ya, Pak? Mak, senang nih, Mak. Kita berangkat dulu ya, Mak. Mau narik angkot. Doain supaya dapat uang banyak. Iya, yang penting jangan ngebut-ngebut. Hati-hati kalau di jalan. Kalau bisa pulangnya jangan malam-malam, ya. Mbak, udah ntar di luar aja. Mbak, makasih nih, Mak, nih. Iya, ya, Mak. Iya, kapan-kapan makan lagi boleh. Iya, telurnya enak tuh, Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu lo godain. Baru bang sempok dua empok. Bos, kenapa sih pakai sampai ngebohongin Mas Gala? Anak. Emak gue bakalan nggak tahu kalau selama ini dia makan pakai uang haram sama yang kita makan, ya gak? Cuman abang tega sama emak. Masa mandiri dibohongin? Kalau dia tahu, bagaimana coba? Sekarang gue tanya sama lo juga. Siapa di kampung sini yang berani bilang sama emak gue kalau gue ini preman? Hah? Mau gue belah pala nih? Jangan ngomel sama saya, bang. Saya kan cuma ngingetin. Panggil, panggil. Ceban deh. Ikut ya. Ayo. Din, ikut nggak? Tinggal bertiga ya. Gocap. Aduh, kartu sinyal. Biar mampus lo, goblok. Orang jebot-jebot, lo mati. Gak apa-apa. Kita kalah gak apa-apa. Yang penting bos menang. Bos senang. Kalau bos menang, kita juga kecepretan. Bukan begitu, bos? Oh, bisa aja lo. Ya, yang begitu bos, banyak buah, mak. Ya Allah. Maafkanlah dosa anakku, ya Allah. Ampuni segala kesalahannya, ya Allah. Ya Allah. Maafkan anakku, ya Allah. Bang, SMS dikirim, bang. Santolah, masa gitu aja udah tepat. Nih, minum. Banjir. Apa nih? Banjir. Banjir, bersih. Bos mesek nih. Tas. Ma.
lama amat sih. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, Kemi? Mabuk? Hah? Kenapa kok kamu jadi gini sih? Ma nggak usah ikut campur urusan Kemi. Kemi ini udah gede, ngerti nggak? Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada Kemi anakku? Tidak biasanya dia pulang dalam keadaan mabuk, ya Allah. Ampuni anakku, ya Allah. Gila tuh anak-anak. Masih kecil udah pinter nyari uang. Di. Ya. Panggil tuh anak-anak. Mari. Bawa ke sini. Iya. Sekarang. Ya, ngomel aja sih ah. Jawab aja lu kalau suruh. Aku alhamdulillah. Wah, dapet duit banyak nih. Wah. Jangan bang, enggak bang, jangan bang. Apa jangannya kan? Kalian semua ikut kami. Jangan ada yang berani kabur. Kalau ada yang coba-coba berani kabur, kalian semua akan dibunuh. Udah bang, jangan bang, ampun bang. Udah. Mana duduk-duduk. Duduk. Jangan bang, sedikit. Sini. Buat makan bang. Sini, duduk. Sedikit bang. Duduk. Lu mana? Nggak ada bang. Jangan bohong lu. Aku mampusin lu, kecil-kecil udah bohong. Mana? Udah kasih. Lu pengen depos? Sentil? Mau? Kasih. Karena lo udah ngebohongin gue besok, setoran lebih dari ini. Dua kali lipat. Ngerti gak lo? Iya, bang. Udah, mana lagi lo? Sana, ngamen. Ngamen. Enggak, lo. Ngamen yang benar. Duit gue hati habis, Bu. Habis sama Bang Kemi. Sekarang, Wati gak punya uang lagi. Astagfirullahaladzim. Jadinya, sekarang Wati gak bisa beliin ibu obat. Jahat sekali mereka, nak. Biar saja mereka memakan uang itu, ya, nak. Mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah. Karena mereka sudah merampas hak orang-orang kecil seperti kita. Isi. Ah. Sini lo. Iya bang. Lo tahu, udah 3 hari ini gue nggak lihat si Wati. Kemana? Kemana tuh anak? Kagak tahu bang. Ada di rumahnya kali. Lo tahu rumahnya di mana? Tahu bang. Ayo anterin gue. Mana? Ayo, bilang di mana? Rumahnya itu. Mana Wati? Wati ngamen, bang. Ngamen? Ngamen di mana? Saya nggak tahu dia ngamen di mana, bang. Tiap hari juga dia ngamen kok, bang. Kurang ajar. Berarti dia ngamen di tempat lain. Pas kalau dia pulang.
tahu gak? Kenapa gue datang ke sini? Hmm? Saya nggak tahu apa ke sini, Pak. Anak punya utang sama gue. Dan hari ini harus dibayar. Kalau enggak, gue acak-acak nih rumah. Jangan, Bang. Saya mohon, jangan, Bang. Saya lagi sakit, Bang. Kasihan Wati, Bang. Dia cari uang untuk membiayai pengobatan saya. Iya, makanya sekarang lo tunjukin tempat duitnya. Nggak punya duit saya, Bang. Nggak ada. Saya udah lama nggak kerja, Bang. Nggak mungkin! Si Wati pasti punya simpanan. Ada apa sih, Nih? Wat, buruan, Wat. Bang Kemi tuh nyariin kamu. Hah? Bang Kemi? Ada apa Bang Kemi nyariin aku? Aku juga nggak tahu. Ibu kamu ada di dalam tuh, buruan masuk. Ya udah deh, aku masuk ya. Jangan, Bang. Jangan diacak-acak rumah saya, Bang. Bilang di mana? Bang, jangan apa-apain Mas saya, Bang. Jangan. Lo akhirnya datang juga lo ya, paksa lo ya. Ngamen di mana lo? Udah 3 hari ini lo nggak nol. Kampung Melayu, Bang. Kampung Melayu, Kampung Melayu. Mana setoran lo? Masa cuma segini? Mana yang lain? Cepat! Jangan, Bang. Ini buat biaya pengobatan saya, Bang. Ini sini, buat sini. Cepat, Bang. Bilang dari tadi lo. Nggak perlu acak-acak rumah lo. Sekarang, utang lo lunas. Besok, double. Ingat. Ya Allah. Berikanlah keselamatan kepada kami, ya Allah. Jauhkan dari orang-orang yang akan berbuat jahat pada kami, ya Allah. Ibu-ibu, segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, sekecil apapun itu, jika berasal dari sesuatu yang haram, maka kita tidak akan pernah mendapat ridho dari Allah. Makanan dan minuman yang haram itu bukan berarti hanya babi atau alkohol saja, tetapi juga makanan atau segala sesuatu yang dibeli dari uang hasil mencuri atau merampok. Untuk itu, ibu-ibu, kita harus betul-betul menjaga perut dan mulut kita dari segala sesuatu yang haram. Begitu saja dulu ceramah pada pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja emang selama ini? Empok kagak ngerasa kalau empok tuh udah makan uang haram. Urus dia tuh anak empok. Kagak usah ikut pengajian melulu. Nah perut empok aja masih diisi sama uang haram. Maksud empok ngomong gini apa sih, Pok? Alah, pakai pura-pura kagak tahu lagi. Masa sih anak tiap hari nodong, emak kagak tahu? Eh, 2 hari lalu toko beras gue tuh udah dirampok. Puas, tanya sendiri sama empok. Mak, ini mak, Kemi dapat duit untuk simpanan mak. Ini mak. Kenapa mak? Mak nggak butuh. Mak nggak mau terima uang haram. Siapa yang bilang kalau uang ini hasil curian, Mak? Mak, bilang, Mak! Siapa, Mak? Siapa, Mak? Ningsih!
Ningsih yang udah cerita semuanya sama Mak. Mak udah tahu semuanya. Mak tahu kelakuan kamu. Mak nggak sangka. Ternyata kelakuan kamu di luar seperti itu. Gua habisin lu, Ningsih. Lihat aja pembelasan gue. Lu nggak bakalan selamat dari gue. Mampus. Mak nggak sangka. Mak pikir kamu kerja baik-baik cari uang di luar. Ternyata kamu ngerampok, kamu merampas. Semua uang yang kamu kasih sama Mama itu uang haram. Ma nggak sudi. Ya Allah, ampunilah anakku, ya Allah. Bukakan hatinya, luruskan jalannya, ya Allah. Agar dia sadar dan bertobat atas segala perbuatannya, ya Allah. Nih, buka. Malam ini juga kita habisin Nasrul sama bini. Bener, bos. Biar kagak banyak bacot tuh perempuan. Kita kerjain. Iya, bos. Ayo. Ayo. Ciram, ciram. Di, Didit, buruan. Lihatin, lihat. Buru orang bangun, nah. Cepat. Kita bakar lagi. Dedet, dedet. Aduh.
Pintu, Mak. Kami pulang nih, Mak. Mak. Kemana lagi nih tua bangka itu? Mak. Hei. Astagfirullahaladzim, Kami. Kamu pasti mabuk lagi, nah. Kemi gedor-gedor pintu mah nggak denger. Ternyata mah lagi nyuci. Memang mah nggak denger, nah. Mah nggak denger, bener. Mah kan di belakang. Lagian ngapain sih, mah? Mah pakai nyuci-nyuci segala, pakaian orang lagi. Emangnya uang yang Kemi kasih nggak cukup? Hei! Dengar ya. Ma udah gak sabar sama kamu. Kamu sudah keterlaluan. Ma gak sudi terima uang kamu. Ma lebih bagus jadi tukang cuci. Cari duit halal daripada makan uang haram kamu. Alah! Ma itu memang gak tahu diuntung. Gak bersyukur. Kemi! Kemi! Sadar kamu! Sadar! Ya, obatnya habis, Bu. Nggak apa-apa, nak. Ibu cuma kepengen minum. Ibu haus, nak. Obatnya gimana, Bu? Wati kan nggak punya uang. Udah diambil sama Bang Kemi. Nggak apa-apa, Nak. Sedikit, Bang. Udah, sini, sini. Eh, pegang. Si Wati mana? Tadi dia larinya ke sana, Bang. Kurang ajar tuh anak. Tuh mulai bertingkah deh. Udah deh, Bang. Nggak usah dipikirin. Lapar nih, perut. Iya, Bang. Udah siang nih. Makan dulu. Pikiran lu makan aja. Udah, lu ke tempat soto biasa. Jangan lupa pesenin soto gua. Cari si Wati dulu. Buat beli rokok lah. Punya uang, kan?
Allah. Jauhkanlah ya Allah dari segala mara bahaya ya Allah. Berikanlah keselamatan pada anakku ya Allah. Malo nih, tuh, biar mampus malu sekalian. Bang, jangan. Tuh, ambil dong, ambil, ambil obat malu. Minggir lo. Masa setorannya cuma segini? Ini biasa nih? Sebuntut? Dari mana lagi gue bisa dapat duit? Bos. Hajar. Duit. Duit! Ayo, cepet deh! Bang, jangan diambil. Mau tancap. Uang itu bukan uang kami, Bang. Kami cuma penjaga warga. Pak bodoh, emang gue pikirin. Gue tancap. Gue tancap. Bos. Lumayan. Makasih, Bos. Lumayan. Lumayan. Udah, makan lagi lo. Cabut ya. Tunggu, gue lagi makan. Tahu nih, buru-buru aja lo. Kemana? Ada apa? Ibu kamu, nak. Ibu kamu udah nggak ada, sayang. Udah nggak ada. Ibu! What? Ibu! Ibu, jangan tinggalin! Ibu, jangan tinggalin Wati, Bu. Sayang. Ibu. Sabar, saya. Ibu. Kalau misalnya Wati bawa obatnya, pasti Ibu nggak mati. Ibu. Udah, doain aja ibu kamu ya. Doain aja biar diterima di sisi Allah. Ma, jangan tinggalin Wati. Wati mau tinggal di mana, Ma? Ma, jangan tinggalin Wati, Ma. Berapa? 1.000. Aduh, udah banyak gini. Masa 1.000? Biasanya juga di pasar 500. Apa tuh cewek?
Benar, bos. Gila. Bos, masa bos kagak bisa dapetin Jaya begitu? Tunjukin dong, jangan bewok aja tebelin. Eh, lu lihat berdua ya. Gue buktiin, dia bakalan jadi cewek gue. Syukur-syukur jadi bini gue. Jangan ngomong, ayo coba buktiin. Lu lihat. Gue liatin. 2,5. 2,5. 2,000 aja ya. Ini ya, udah nggak seger, udah siang. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Kelihatannya belanjaan adek banyak banget. Boleh gak abang bawain? Boleh, bang. Jenggot ngerayu begitu. Rayuan ton kuda. Kalau boleh tahu, namanya siapa ya, Neng? Saya Kemi. Oh, saya Rini, bang. Berapa, bang, semuanya? Bang. Ini aja, bang. Nggak usah, ini aja biar. Ini, bang. Ini aja biar. Udah nggak apa-apa, deh. Makasih, bang. Ayo, abang anterin. Bang. Besok gue kerok tuh jenggotnya tuh. Si bos kayaknya lagi jatuh cinta nih. Nggak mungkin, bos. Nggak mungkin orang kayak kita nih bisa dapetin cewek cakep kayak dia tadi. Buset. Itulah yang dari tadi gue pikirin. Gimana caranya gue dapet duit banyak supaya gue bisa beli rumah dan kawin sama si Rini. Bos, kalau kita cuma ngerampok anak jalanan aja, mana bisa kita dapet duit banyak, bos? Ya, gimana kalau sekali-kali kita ngerampok yang gedean dikit? Jangan anak jalanan mulu. Paling dapatnya ribuan. Paling banter puluhan ribu. Nah, bos, gimana kalau kita ngerampok toko Mas Haji Solihin? Bener juga ide lo semua. Kamu apain si Wati? Hah? Kamu bikin apa sama dia? Masa anak sekecil itu masih kamu rampas uangnya? Ngapain sih, Ma? Mikirin anak gembel kayak gitu? Kamu betul-betul tidak punya hati nurani. Kejam kamu. Gara-gara obat anak itu yang untuk ibunya kamu injek-injek, kamu buang, kamu hancurkan, dan uangnya kamu rampas, ibunya tadi siang meninggal. Tahu kamu? Sekarang Ma udah pinter ceramah. Ma, Kemi ini bukan anak kecil yang harus diceramain. Heh, kamu sudah berani bicara sama Ma seperti itu ya? Hah? Sudah berani kamu ngomong seperti itu sama Ma? Hah? Dasar anak durhaka kamu. Bilang lagi! Bunuh! Bilang Kemi anak durhaka! Mati dah aja, Ma! Bunuh aja, Ma! Bunuh aja, Ma, sekalian! Benar anak durhaka, Kemi. Gue harus bisa dapetin duit banyak malam ini. Gue udah capek hidup miskin. Gue pengen punya duit banyak. Terus dapat istri cantik seperti Rini. Mama, tunggu aja lah. Mari kita berjalan. Ayo berangkat. Jadi nih.
bisa semakin panas badannya, Bang. Sepertinya kita harus bawa dia ke dokter. Ya udah, bawa ke rumah sakit, nanti aku nyusul. Tapi saya udah gak megang uang lagi, Bang. Gimana untuk bayar ongkosnya? Iya, kamu bawa aja dulu ke rumah sakit. Nanti aku nyusul bawa duit. Cepat sana. Iya, cepat. Gue udah kagak punya duit lagi untuk bayar biaya Tisa berobat. Gue harus dapat duit hari ini. Udah 1 tahun lebih gue kagak ke rumah emak. Emak pasti punya simpanan uang untuk membiayai Tisa berobat. Pak Rodia, ini saya kasih 3 bulan. Jadi 2 bulan ke depan, ayo kagak usah bayar lagi. Kebetulan ada rezeki, mudah-mudahan bisa membantu. Neng Mimin baik bener sih, jadi saya nggak enak, Neng. Ah, jangan begitu. Kagak apa-apa, Pok. Terima kasih, iya, ya. Iya, mari. Assalamualaikum. Ya, baru dapat duit nih, Mak. Sini, gue butuh duit, Mak. Nggak. Ini uang Mak capek banting tulang untuk ngidupin diri Mak. Kamu kan udah nggak perlu sama Mak lagi. Sekarang katanya udah punya kerja, udah bisa nyari duit, udah kaya. Ngapain kesini lagi minta-minta uang sama Mak? Udah lah, Mak. Mak jangan banyak bacot. Gue lagi butuh duit. Sini, cepet. Mana duitnya? Enggak bakalan Mak kasih. Mak capek nyari duit ini. Sini. Enggak. Sini. Enggak boleh. Sini. Enggak. Sini. Lepas. Dasar anak durhaka kamu. Pergi. Bang, abang dapatkan uangnya, Bang, untuk biaya berobat anak kita. Kebetulan abang dapat pinjaman. Nih. Ambil. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih atas rezeki yang kau berikan, ya Allah. Loh, Bang. Abang mau pergi kemana lagi? Udah, kamu gak usah nanya lagi. Kamu urus saja si Tisa. Abang mau cari duit supaya kamu bisa makan dan Tisa bisa keluar dari rumah sakit ini. Ya udah, hati-hati, Bang. Ya. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk anakku. Berikanlah rezeki kepada suami hamba untuk biaya berobat, ya Allah.
pokoknya malam ini kita harus beraksi lagi. Gue udah capek jadi calon bes, dapat uang cuma pas-pasan. Gue harus dapat uang banyak biar bini sama anak gue seneng. Terus bagaimana maunya bos? Iya bos, ngapain jadi orang baik-baik kalau nggak punya duit? Mendingan jahat sekalian biar bisa dapat duit banyak. Bener loh, gue udah capek jadi orang miskin. Malam ini kita harus dapat uang banyak buat anak bini gue. Paham? Malam ini kita harus beraksi lagi dan kita harus dapat uang banyak. Lagi maha penyayang, berikanlah rezeki yang halal untuk keluargaku ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk anakku ya Allah. Hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon. Robbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Nah, bos. Cabut. Misi kita berhasil. Kita dapat uang banyak. Kita kaya, bos. Kita kagak perlu kerja berbulan-bulan. Besok pagi gua akan bayar rumah sakit supaya anak gua bisa pulang. Kita pesta sampai pagi. Tos. Alhamdulillah, Bu. Hari ini anak ibu sudah pulang. Terima kasih, suster. Bang, abang dari mana aja sih, bang? Semalam aku lembur cari uang buat si Tisa. Nih. Masya Allah. Bang, dari mana uang sebanyak ini, bang? Hah? Udah beberapa kali aku bilang, jangan tanya soal itu. Yang penting kan Tisa bisa keluar dan bisa beli obat. Itu aja, cerewet kamu. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih atas rezeki ini. Anak kita hari ini udah boleh pulang. Syukurlah. Aku juga udah bosen di rumah sakit terus. Ayo, pulang.
Din, nih uang. Udah lama aku nggak makan enak. Tolong kamu masak masakan yang enak. Bang, bukannya saya ini cerewet, Bang. Tapi sebenarnya Abang ini dapat uang sebanyak ini dari mana, Bang? Bukannya selama ini Abang cuma calo di terminal, Bang? Din, berapa kali aku bilang, jangan pernah kamu nanya dari mana uang itu. Yang penting itu uang halal, bukan hasil dari uang rampok. Cerewet amat sih kamu. Sekali lagi kamu tanya, kamu nggak bakalan aku kasih uang lagi. Ngerti kamu? Iya, Bang. Udahlah, kamu nggak usah banyak tanya. Yang jelas ini masak masakan yang enak. Aku ngantuk, mau tidur dulu. Besok cari uang lagi yang banyak. Dari mana Bang Kemi dapat uang sebanyak ini? Masa kerja cuma jadi calo, tapi bisa dapat uang jutaan dalam waktu semalam. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala prasangka buruk ini, ya Allah. Aku harus bertanya kepada siapa, ya Allah. Aku harus cerita semuanya sama ibu. Sebenarnya saya kesini ingin membicarakan sesuatu sama ibu. Masalah Kemi, suami kamu. Kenapa dia, nak? Saya bingung, Bu. Akhir-akhir ini Bang Kemi gampang sekali dapat uang, Bu. Kemarin kita sama sekali nggak punya uang. Bahkan untuk beli obat, apalagi untuk membayar biaya rumah sakit. Tapi tiba-tiba Bang Kemi datang dan memberikan uang segepok, Bu. Sebetulnya ibu berat sekali mau menceritakan hal ini sama kamu, nak. Tapi rasanya sekarang memang sudah saatnya ibu harus jujur dan menceritakan semua apa yang sudah dilakukan Kemi dan siapa Kemi sebenarnya. Kamu tahu kan, ibu sudah berpisah dari Kemi. Karena selama itu Kemi sudah membohongi ibu, nak. Dia memberikan uang kepada ibu. Ternyata uang itu semua hasil rampokan. Dia menodong di sana, merampas di sini. Semua yang dia berikan itu uang haram. Dan yang paling membuat Mak tuh sakit dan kecewa karena dia bohong sama Mak. Selama itu dia berbicara dan dia katakan bahwa dia tuh kerja banting tulang sebagai supir angkutan umum. Ternyata semua itu bohong. Jujur aja ibu katakan sama kamu, ibu itu malu sekali sama tingkah laku dia. Berkali-kali ibu nasihati dia, ibu sadarkan dia, ibu kasih tahu sama dia supaya dia berubah. Tapi dia nggak pernah berubah, nak. Sekarang semuanya udah jelas, Bu.
Selama ini Bang Kemi menafkahi saya dan Tisa dengan uang haram. Saya nggak nyangka, Bu. Sebenarnya saya udah lama curiga, Bu. Apalagi akhir-akhir ini, Bu. Bang Kemi selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Bu. Itu memang sudah kebiasaan lama dia, Nak. Padahal tadinya ibu pikir setelah dia menikah sama kamu, apalagi setelah kalian punya anak, dia akan berubah. Tapi ternyata Kemi tetap Kemi, gak pernah berubah. Dia gak pernah sadar, Nak. Enggak, Bu. Ibu gak salah. Ini salah saya, Bu. Hei, Rine! Ngapain kamu di sini? Ngapain? Bang, apa-apaan ini, Bang? Ayo, saya cuma jenguk Ibu. Ayo, ayo pulang! Bang. Ayo! Kemi, Kemi, jangan! Ma, gak usah ikut campur! Pulang, ayo pulang! Kemi! Pulang! Dia nggak pernah berubah. Masa? Tunggu! Apaan sih, Bang? Berapa kali aku bilang sama kamu? Hah? Dan berapa kali aku larang sama kamu? Kamu nggak pernah boleh ke rumah, Ma! Ngapain kamu ke rumah, Ma? Ngapain? Bang, saya udah tahu semuanya, Bang. Selama ini Abang cari uang dengan cara yang nggak halal, kan? Saya nyesel nikah sama Abang! Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Kamu menyesal? Hah? Bang! Bilang! Bang! Iya, Bang. Saya nyesal! Abang selama ini kasih makan saya sama Tisa dengan cara ngerampok, kan? Abang perampok! Abang tukang rampas! Apa kamu bilang? Bilang! Bilang sekali lagi! Tisa! Mana, mana, mana? Nah, ini duit hasil sebagian jual emas itu, Bang. Hebat lo. Nih, buat lo. Nih, buat lo. Aduh. Malam ini kita pesta sampai pagi. Cabut. Bener-bener sih Abang Bay. Udah lama gak jam lah ya. Bang Kemi, malam ini benar-benar milik kita, Bang. Minum. Kita pikir malam ini kayak di surga. Udah, lu jangan pada banyak bacot. Minum, kita pesta sampai pagi. Ayo. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku sudah tidak kuat lagi hidup seperti ini, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan suamiku, ya Allah. Berikanlah dia kesadaran atas semua kehilafannya, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa suamiku, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Amin. Saya ingin minta sumbangan untuk acara Maulid Nabi. Seberapapun Mbak kasih, kami terima asal ikhlas.
Maaf, saya cuma ada uang segini ya, Mbak. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Makasih. Apaan? Bang, astagfirullah. Memangnya ini panti sosial apa? Sana, pergi! Minta sama orang yang mampu! Maaf, Pak. Saya cuma minta sumbangan. Abang! Udah, kamu masuk, masuk! Ayo, masuk! Abang, bang. Masuk, masuk! Pergi kamu! Apa, Bang? Saya nggak ada niat jahat. Alah, udah! Pergi sana! Ayo, ayo bilang! Ayo bilang! Saya mau cerai! Saya udah nggak kuat hidup kayak gini terus! Minta cerai? Hei, Rin. Aku nggak bakal nyerahin kamu. Kamu pikir aku bisa begitu saja nyerahin kamu setelah 2 tahun aku ngidupin kamu? Iya! Bang, saya nggak minta abang kasih makan saya dengan uang haram. Sama aja dengan saya makan-makan racun. Alah, kamu jangan sok suci, Rin. Pasti ini gara-gara emak yang nasihatin kamu. Iya kan? Dasar orang tua nggak tahu diuntung. Bang, pokoknya saya nggak mau tahu, Bang. Saya minta cerai. Kalau enggak, saya tetap akan pergi dari rumah ini. Rin, dengar ya. Aku nggak bakal nyerahin kamu. Atau kamu aku mampusin. Ini pasti gara-gara Mak. Rini minta cerai sama Kemi. Kamu salah besar. Saya tidak pernah punya niat untuk bikin kamu cerai sama istri kamu. Tidak pernah. Tapi saya kasihan sama istri kamu, sama anak kamu. Hah? Kamu kasih mereka makan uang haram, uang gak halal. Mau jadi apa nanti anak kamu? Oh, jadi Mas sengaja cari gara-gara supaya Kemi cerai dengan Rini. Begitu? Gak pernah. Mana mungkin saya bikin kamu cerai sama istri kamu? Saya kasihan, kasihan sama mereka. Sekarang Mak minta kamu kembali ke jalan yang benar. Takut, buat takut sama Allah. Alah! Mak gak usah ceramah terus. Ini semua gara-gara Mak sering ke masjid. Jadi sekarang Mak gak pernah senang ngelihat orang tenang. Justru kamu yang bikin semua orang jadi nggak tenang. Saya, istri kamu, seluruh orang di sini jadi nggak tenang gara-gara kamu. Kamu sekarang kembali ke jalan Allah. Tobat, nak, tobat. Hidup ini nggak lama. Nggak lama dengan... Kami! Kami! Ya Allah, maafkan anak hamba, ya Allah. Udahlah, Bos. Nggak usah dipikirin. Nih, buat ngilang stres. Bos, duit persediaan kita udah habis nih. Gimana dong nih? Kan gue udah bilang sama lo berdua, kalau masalah uang itu gak usah lo pikirin, gampang. Yeah. Besok kita berhasil lagi. Yang jelas malam ini kita nikmatin yang ada. Rini! Rini! Ada apa sih, Bang? Mana makanannya? Mana? Ya Allah. Eh, kenapa kamu nggak masak? Uang belanja kita udah habis, Bang. Kenapa kamu nggak bilang? Aku kan bisa kasih. Bang, saya lebih baik nggak makan, Bang. Daripada kita harus makan dengan uang haram. Kamu sama Mak sama saja. Sama-sama munafik. Sama-sama nggak tahu diuntung. Nih, makan tuh nasi. Aku harus pergi dari sini.
Allah, ampuni aku ya Allah. Maafin Bunda ya. Astagfirullahaladzim. Tak begini sayangnya. Maafin Ibu ya. Kemana kamu, Nak? Saya mau pergi dari rumah, Bu. Saya udah gak kuat lagi. Kemi mana? Di mana dia sekarang? Bang Kemi pergi dari pagi, Bu. Gini aja. Kamu di rumah Ibu aja dulu ya, sayang, ya. Gak usah, Bu. Biar saya pulang ke kampung aja. Apa kamu udah pikirkan baik-baik? Saya udah gak kuat lagi, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Justru Ibu yang minta maaf sama kamu, Nak. Karena selama ini Ibu gak pernah cerita siapa Kemi sebenarnya sama kamu. Dan semua perbuatan dia. Maafkan Ibu ya, Nak. Gak apa-apa, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunjukin di mana kamar majikan lo. Cepet! Nggak ada, tunjukin, Nek. Tunjukin. Iya, Bang. Lo sini aja. Terserah lo ngapain. Jangan sakitin kami, Bang. Ya. Udah, sekarang cepat tunjukin. Di mana sekarang lo biasa diperperiasan. Biasanya di sini, Bang. Udah, bebas, Bang. Biasa. Sisa-sisa yang ngurungin.